العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين kitab yang kita pakai ini kalau kita baru muka surat 28 baris 142 insyaAllah kita nak khatam dengan kitab malam ni ketemu sana yang berbual Allah Ta'ala hadha wa arjullaha an yamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana summa salatu wassalamu da'imu ala nabiyyin da'muhul marahimu muhammadin wa sahbihi wa itratih وَتَابِعٍ لِلَهْدِهِ مِنْ أُمَّتِهِ حَتَنَا سَلِيَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ Syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi Allah SWT memberikan kelangsungan nikmat hayat kepada kita. Ya Allah lah satu-satunya yang mempunyai kuasa memberikan hidup kepada makhluk, dan dia saja yang memang boleh menghidup dan mematikan. Alhamdulillah Allah Ta'ala hidupkan kita pula dalam keadaan menjadi umat Nabi SAW. Kita jadi umat Nabi SAW dengan sebab Islam. Alhamdulillah kita dah Islam sejak pada lahir lagi. Melalui Islamnya mak ayah kita, dan kita dapat Islam dengan percuma. Lebih-lebih lagi syukur kita pada Allah Ta'ala dijadikan kita dalam keadaan boleh ke masjid, ke surau, boleh hadir ke majlis-majlis ilmu, bahkan diberikan satu sifat kecintaan, suka, seronok, bergembira, selesa, senang, tenang untuk berada dalam majlis ilmu, yang dengan itu dapat kita mempelajari ajaran-ajaran Nabi SAW, khususnya perkara yang berkaitan dalam bab akidah, supaya kita dapat bukan saja Islam yang Islam baka dan keturunan, tetapi Islam dengan kita mengenal, dapat kenal Allah Ta'ala, dapat kenal Rasul, sampai tahap kita capai kehidupan kita sentiasa rasa di hati dan boleh rasa cinta pada Allah Ta'ala dan Rasul setiap masa dan keadaan. Alhamdulillah telah beri kita keupayaan dapat kesihatan, kelapangan masa, boleh dapat solat maghrib berjemaah, dan insyaAllah kita nak memanfaatkan masa yang terluang sedikit ini meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Matan Jawharah Tauhid. InsyaAllah kitalah masjid dengan niat itikaf sama-sama. Apa niatnya saja aku itikaf dalam masjid ni dengan Allah Ta'ala. Kata Muslim hadza wa arjullah ayin yamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatan. Asal terjemah inilah dia, inilah kata dia yang aku tuntut dan aku harap akan Allah Ta'ala bahawa ia mengurniai kita. Kurniai apa? Kurniai akan keterangan bagi kita di waktu datang pertanyaan halnya semata-mata. Hadirin sekalian, insyaAllah kita nak khatam betul insyaAllah malam ni kitab yang kita pakai ni. Kerana kita pun memang nak baca ni adalah sedikit kata-kata penutup daripada pengarang dan sedikit doa dia mengenai apa yang telah dia karang, dia simpulkan dalam kitab ini. Kita tengok apa dia sebut dulu. Kata dia, inilah dia. Jadi dengan apa yang telah kita bicara yang lepas hari sekalian mengenai harapan dan doa dia daripada kitab yang dikarang ni, yang antara harapan dia minta Allah Ta'ala pelihara kita semua ni daripada syaitan yang direjam, dan harapan dia untuk Allah Ta'ala memelihara kita semua daripada hawa nafsu, yang mana ada kita bicara sikit sebanyak lepas, nafsu dan syaitan ni adalah
antara dua musuh yang paling nyata ada pada kita, yang kita perlu mujahadah berlawan dengan dia, kena kenal dia, faham dengan dia, lawan dengan dia, supaya kita tak ikut syaitan, tak ikut nafsu. Yang ni pun kalau ikut pelajaran ni tuan-tuan, memang ada pelajaran khas yang tu, yang ulama kita bila dah selesai ilmu tauhid, dah faham dia elok bab ketuhanan, fiqh, biasanya untuk melengkapkan kefahaman kita dalam permasalahan din, dalam permasalahan agama Islam ni, satu lagi ilmu yang perlu dilengkapkan adalah ilmu tasawuf. Sebutan betulnya ilmu tasawuf, yang itulah. Dan ilmu tu antara pembahasan dia ada sekalian adalah khas mengenai nafsu dan syaitan. Pasal nafsu syaitan ni kita memang kena kenal dia sebagai musuh, dan memang dia telah isyaharkan mereka ni, mereka berdua macam tu kot bahasa dia, dua-dua ni, syaitan dan nafsu ni, memang istilahnya dah lama mengisytiharkan permusuhan dengan kita. Dan Allah Ta'ala pun menceritakan dan menyuruh kita supaya menjadikan nafsu dan syaitan ni sebagai musuh. Kali lalu kalau dalam Quran Allah Ta'ala kata macam mana, inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan ni bagi kamu adalah musuh, jadikanlah dia sebagai benar-benar musuh kamu. Ada yang Quran yang kita selalu baca dalam Yasin tu, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ni bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi memang syaitan ni tuan, kita pun faham dia musuh. Tapi dalam faham-faham kita dengan musuh ni, kita tak kenal musuh kita. Yang ni pun saya tak cadanglah untuk panjang dia. Cuma sikit sebanyak ada kita sebut dulu. Yang saya kata, nisbah ilmu kena belajar lah. Ilmu yang supaya kita kenal musuh kita, kena belajar lah. Kena. Belajar tak belajar? Tak belajar. Bila tak belajar, tuan-tuan tahu apa hasil dia dan apa akibat dia. Apa? Kena tipu dengan dia. Bila kena tipu dengan dia, pasal kita tak kenal dia, sekarang ni kita ni duk banyak berkawan dengan syaitan ke duk berkawan dengan Allah Ta'ala dan Rasul? Itu kot bahasa dia. Banyak kawan dengan nafsu syaitan ke banyak kawan dengan Allah Ta'ala dan Rasul? Jawab. Nak jawab pun tak berani kan. Jawab kata orang salah dan Rasul lagi, masalah pula. Kata nafsu syaitan pun, takkan kita nak berkawan dengan dia pula. Yang ni yang kata, yang tak reti jawab ni macam mana? Nak sebut jawab pun, masa bila pula kita berkawan dengan orang salah dan Rasul? Masa bila pula kawan dengan syaitan? Aku kawan ni dengan manusia. Yang ni pun satu bangang pun ada juga kan. Oh, sikit bahasa-bahasa gitu. Saya nak sebut apa ni? Kena kenal lah syaitan. Kena kenal lah nafsu. Kenapa kena kenal? Pasal dia musuh. Bila musuh, kalau kita tak kenal tuan, boleh tak kita nak lawan dia? Syaitan nampak lah. Kita nampak syaitan. Kita nampak nafsu. Untuk macam mana nak lawan? Allah Ta'ala nampak lah. Kita nampak Allah Ta'ala lah. Rasul kita nampak lah. Tak nampak juga. Macam mana kita nak berkawan? Empat-empat kalau sebut ni, semua bab ghaib. Cuma Allah dan Rasul ni ghaib yang memang ada yang telah kita bicara lepas. Ada zat, sifat, af'al, asar Allah. Memang Allah Ta'ala ni ada sungguh. Dan ada dia memang tak boleh nak dinafikan sama sekali. Macam mana telah kita belajar yang kita nak selesaikan kitab tauhid ni, insyaAllah. Begitu juga bab Rasul, memang ada sungguh. Yang kita kena faham macam mana, apa yang kita kena itikad dan pedoman-pedoman yang kita nak ambil pada dia. Pasal memang pedoman hidup kita ni mesti ikut Allah Ta'ala dan Rasul, mana boleh ikut hal lain. Dan Allah Ta'ala dan Rasul ni ghaib, mana nampak dengan mata. Tapi boleh capai dia dengan pengetahuan, dengan akal fikiran, yang kalau kita kenal betul-betul pada Allah Ta'ala dan Rasulullah ni, kita akan kenal lebih daripada kita kenal diri kita. Dan yakin kita pada Allah Ta'ala lebih kita yakin daripada segala-galanya. Hatta lebih yakin daripada diri kita ni. Tapi kalau kita tak kenal tuan, kita akan buta ke Allah Ta'ala. Bila kita buta ke Allah Ta'ala dan Rasul,
nanti kita akan celik pada iblis dan syaitan. Nanti akan jadi macam tu. Pasal kita punya keadaan ni, tuan dia sama ada ke Allah Ta'ala ataupun Rasul ataupun kepada nafsu syaitan. Macam mana pun saya nak sebut ialah Allah Ta'ala dan Rasul pun kena kenal, nafsu syaitan pun kena kenal. Cuma belajar Tauhid ni, fokus besar dia kenal Allah Ta'ala dan Rasul. Dan apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau nak kenal nafsu syaitan ni, memang khas ilmu bicara dia, ilmu tasawuf. Cuma ilmu tasawuf ni kadang-kadang konon nak belajar tasawuf sangat, tapi kadang-kadang Tauhid pun tak lepas lagi. Itu yang ulama' kita kenal dia postpone dulu, biar dulu. Biar dulu. Kalau ada sebut syaitan ni pun, sebut penyambil je. Pasal kena kenal juga. Macam mana pun saya nak sebut tuan-tuan ialah nisbah ilmu ni, nisbah nak ambil faham dengan nafsu syaitan. Sekali lagi soal, kena tahu tak tahu? Kena kenal tak kenal? Kenal sungguh-sungguh ke kenal sikit-sikit? Kenal sungguh. Kalau tak kenal, kita tak reti nak berlawan dengan dia. Dan tak kenal pun dia, macam mana nak lawan tuan-tuan? Mana dengar dia? Tak kenal pun macam mana nak lawan? Macam mana Allah Ta'ala dan Rasul? Kita tak kenal, macam mana kita nak cinta? Macam mana kita nak sayang? Macam mana kita nak suka? Macam mana kita nak boleh patuh? Macam mana kita nak boleh taat? Macam mana kita nak rasa kita hamba Allah Ta'ala? Macam mana kita rasa kita nak rasa kita umat Nabi? Rasul pun tak kenal. Apatah lagi khusus Rasulullah SAW. Kita Allah Ta'ala, sifat dia pun kita tak faham, tak apa, apatah lagi nak kenal dia sampai kita nak faham, sampai kita memang mengenang jasa Allah Ta'ala, sikit dengan bahasa itu, kita mengenang Allah Ta'ala yang dia adalah Tuhan kita yang jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Kalau pandang pada sudut dengan bahasa istilah jasa ni, dialah yang paling berjasa pada kita daripada seluruh yang lain. Dan memang tak ada hal lain pun yang berjasa pada kita, yang benar-benar berjasa pada kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kalau kita tak kenal betul tuan, memang kita akan tak rasa ke Allah Taala. Allah Taala adalah yang sebenar-benarnya sepatut kita kenang jasa dia, dan kita hendaklah balas jasa dia. Dan pengharapan hati kita pun mesti hanya pada dia. Tapi bila kita tak kenal, tak pernah faham ke Allah Ta'ala, tak pernah ingat ke dia, tak pernah kenang ke dia, tak pernah rasa berjasa ke dia, dan tak pernah rasa pun dia ada buat apa-apa ke kita. Itu yang kita tak ada feel langsung ke dia. Yang tu insyaAllah kita habis kitab ni, kita baca kitab Tauhid lain, taubat dengan jilat lain lah. Itu kot ayat dah sebut. So, tuan-tuan yang ikut kitab ni pun, itu pun rasanya saya dah tanya berapa orang yang daripada awal kitab ke akhir kitab, berapa orang? Ada? Ada lah yang kat sini? Yang malam ni, daripada awal kitab yang saya baca ni, yang daripada Surau Salman Al-Farsi, Surau Diri Jumaat tu, sampai sekarang ni, siapa yang daripada awal sampai akhir, tak pernah tinggal sebaris pun? Okey, kot tinggal sebaris pun payah kan? Masa awal ada, masa akhir ada. Jadilah, ada? Ada juga, Alhamdulillah. Jadilah, kurang-kurangnya ada juga titik dan baris kan? Lega lah juga. Maksudnya, orang yang daripada awal hingga akhir, ada. Tengah-tengah kadang tirih dia. Apa saya nak sebut ni? Jadi, itu yang kata kalau ada cikir ni, insyaAllah kita taubat dengan jilat lain. Dan insyaAllah yang kita nak taubat dengan jilat lain tu, memang nak pakai kitab Tauhid juga. Itu yang syaitan nafsu ni bila nak belajar, insyaAllah saya akan sambil yang tu nanti untuk kenal dia, nafsu dan syaitan. Pasal dua-dua kena kenal. Pasal bila kita berjalan ni tuan, tak dapat tidak, mesti kena-kena kawal, kena kenal kawan, sikit dengan bahasa gitu, kena kenal musuh. Kawan dan lawan dua-dua mesti kenal. Lawan kita ialah nafsu dan syaitan. Kawan kita Allah Ta'ala dan Rasul. Ini pun istilah kawan ni untuk menunjukkan bahasa friendly je. Maksudnya kita, Allah Ta'ala bukan istilah kawan sahabat karib, bukan maksudnya itulah. Ni bahasa ni bahasa sastra sikit lah. Maksudnya orang yang perlu kita dampingi, yang perlu kita sentiasa fikir kat dia, kita kena renung kat dia, kita kena sentiasa feel kat dia, rasa kat dia, yang sampai tidur pun tak lena, makan pun tak kenyang, mandi pun tak basah. Pasal apa? Terkenang-kenang kat dia, teringat-teringat kat dia, terfikir-fikir kat dia, seronok dan kasih pada dia. Sepatutnya ke Allah Ta'ala dan Rasul. Itu masuk berkawan. Nafsu syaitan ni memang tak boleh kawan langsung. InsyaAllah kita ganji lain lah.
Baik. Jadi apa yang terdekat kita bicara adalah mengenai nafsu syaitan tu. Dengan awal kitab dulu cerita bab ketuhanan, bab hukum akal apa satu-satu-satu tu kan. Yang kalau kita dah lalui daripada awal hingga akhir tu, kita sekurang-kurangnya dapat dah satu laluan ilmu tauhid yang kita dah faham. Oh, inilah sekurang-kurangnya yang kita kena faham dan ambil tahu perjalanan tauhid. Nah, kalau kita lalu semua, alhamdulillah. Kalau tak lalu tu, saya sebut taubat dengan jil lain lah. Baik, sikit lagi kalau sebut ni, walaupun dah lalu daripada awal kitab ke akhir kitab, sikit lagi saya sebut. Kalau dah hafal pun daripada awal kitab ke akhir kitab, sikit soal, dah selesai belum? Belum. Pasal tauhid kita ni, dia bukan hanya sekadar ilmu. Dengar ni, tauhid dia bukan sekadar ilmu, tapi tauhid adalah itikad, pegangan hati, dan dia perlu dibawa berjalan bersama-sama dalam seluruh kehidupan kita. Perlu dibawa berjalan bersama-sama. Macam mana kita perlu ilmu fiqh? Perlu berjalan bersama-sama tak? Perlu bersama-sama tak? Kita hari-hari kencing merah je tak? Bersama-sama tak dengan ilmu fiqh? Hari-hari makan je tak? Kena tahu halal haram je tak? Berjalan tak dengan bersama dengan hukum fiqh? Ha? Ada anak isteri je tak? Berjalan tak dengan hukum fiqh? Ada masyarakat jual beli, mana halal haram ada tak? Mana sewa menyewa, mana yang pinjam meminjam, apa sahaja muamalat, kena berjalan bersama tak? Dalam masa yang sama hati kita kena jalan bersama tak ilmu tasawuf ni? Ke boleh tinggal hati, tinggal kejap? Boleh? Tak boleh. Ilmu tasawuf pun kena berjalan bersama-sama juga. Ilmu tauhid pun kena jalan bersama-sama tak? Mana boleh tak berjalan bersama, kerana setiap hari kita adalah dengan Allah Ta'ala. Setiap masa kita sepatutnya ada connection dengan Allah Ta'ala. Setiap masa kita sepatutnya ada connection dengan Nabi SAW. Kita sembahyang saat ni pun ada connection dengan Allah Ta'ala tak? Ada. Ada rasa berapa kuat? Berapa kuat connection kita dengan Allah Ta'ala tadi? Tak ada rasa berapa connection. Connection dua hala ke satu hala? Ke tak ada hala apa-apa pun? Daripada Allah Ta'ala memang kat kita ada 100% dia ke kita. Dia bagi kita hidup tak? Dia bagi jasad kita. Dia bagi kita ilmu. Dia bagi kita mendengar. Dia bagi kita melihat. Apa yang tak ada kat kita tuan, dia bagi kita perfect tak? Perfect. Kita bagi kat dia perfect tak? Ha. Jadi kita tak berjalan bersama-sama dalam kehidupan kita bersama dengan ilmu tauhid. Ah, yang tu yang hidup kita dicubah-campir ni. Pasal hidup kita, kita tak rasa kebersamaan Allah Ta'ala dengan kita. Kebersamaan yang utama ni, tang ilmu dia. Tang dia melihat kita, tang dia mendengar kita. Yang perbuatan kita, jasad kita, dia yang bagi jadi. Apa yang hajat dan keperluan yang paling asas pada kita untuk kita hidup? Roh kita, nyawa kita, komponen badan kita ni, siapa bagi jadi? Semua daripada dia tuan-tuan. Tanpa dia buat, kita siapa kita dan di mana kita, kita tak akan wujud. Betul tak kita berhajat pada dia? Totally hajat ke 50% ni? Berapa persen hajat? 100%. Betul tak? Ke 99%? 99.9 macam tu. 100% dengan dia. Oh, bila kita 100% dengan dia, hati macam mana? Kena rasa kat dia tak? Kena feel kat dia tak? Kena kenang kat dia tak? Kena rasa berjasa kat dia tak? Ha. Kena berhati-hati tak dengan apa dia beri kat kita? Pasal amanah tak apa dia beri kat kita? Mata amanah? Telinga amanah? Tangan amanah? Kaki amanah? Perut amanah? Kemaluan amanah? Jasad kita ni amanah tak? Semua kehidupan kita adalah amanah. Ini yang kata kena ada kebersamaan kita dengan Allah Ta'ala sepanjang perjalanan hidup kita. Sampai bila? Sampai mati. Nah, yang tu yang antara isi kandungan kitab kita yang telah kita belajar. Begitu juga di samping itu disebut tentang masalah Rasul, yang mesti juga Rasul ni dia mengajar kebersamaan itu. Dan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala, takkan boleh sampai melainkan Rasulullah yang ajar. Dia ajar apa? Dia ajar perjalanan tauhid. Dia ajar perjalanan fiqh, perjalanan amalan jisim, jasad, zahir ni. Dan dia ajar perjalanan hati untuk ada ilmu tasawuf dulu. Semua dia ajar tak? Tidak ada apa pelajaran yang dia tinggalkan
yang tertinggal kepada kita. Itu kuat bahasa ini. Tiada apa pelajaran-pelajaran yang dia ajar kat kita yang tertinggal. Cuma kita yang tertinggal pergi belajar. Quran 30 juzuk betul tak? Hadis Nabi sempurna tak? Kita Quran berapa juzuk? Memang Quran 30 juzuk. Kat kita Quran ada berapa juzuk? Itu yang hafal. Kalau tak hafal pun yang mengaji berapa juzuk? Yang faham berapa juzuk? Nampak? Tertinggal lah kita. Tertinggal ke komplit? Berapa persen tinggal? Nak berapa persen yang susah ni? 50% ada tak? 50%? 50% pun tak ada. Lulus tak lulus kalau profesor? Saja sayang, saya nak lontak beberapa fikiran hari ni. Pasal lalu-lalu dah. Nak lontar je, lontar. Nak menunjukkan, walaupun hujung kitab, macam mana? Belum boleh berpuas hati dengan potensi yang ada kat kita, untuk kita hidup atas nama Allah Ta'ala. Boleh puas hati ke tak puas hati lagi? Tak boleh puas hati lagi, betul tak? Ke puas hati lah. Aku lega, okey, mati ni memang masuk syurga. You know? Hey. Kalau tuan-tuan rasa macam tu, tuan-tuan dah kena tipu dengan iblis tadi. Tuan-tuan tak kenal iblis namanya. Tuan-tuan tak kenal nafsu namanya. Ulama kita yang sempurna-sempurna, yang pakar-pakar kan. Aulia, aulia Allah salihin, salafus salih. Ahli ulama yang oleh ulama akhirat lah tu, bukan ulama-ulama dunia ni. Ahli ulama yang memang cinta akhirat, memang matlamat di akhirat, yang tu pun dah perfect lah tuan-tuan. Dia rasa macam mana? Dia rasa diri dia masih kurang dan tak sempurna. Takkan kita yang zero ni, Quran pun zero, hadis pun zero, tauhid pun zero, pekah pun zero, tasawuf pun zero. Takkan kita nak rasa kita dah selesai, kita dah perfect macam Allah Ta'ala. Silap lah. Sangat silap. Baik. Jadi yang tu insyaAllah mana kita dan belajar esok. Belajar sekali lagi. Kita buka kitab baru. Buka lamaran baru. Semangat baru. Kita buat satu catatan baru. Semangat baru. Azam baru. Kita pun dah minta lah dulu doa. Minta ya Allah. Dengan Fatihah kita baca kitab dulu. Mudah-mudahan dapat baca daripada awal hingga akhir. InsyaAllah malam ni kita nak baca akhir. Banyak juga umur saya nak baca sampai akhir. Dan macam mana pun di kalangan kita ada yang tak dan akhir, ada yang pergi dulu. Saya setiap selalu nak baca kitab, saya akan kata salah kalau saya tak pergi dulu pun tuan-tuan pergi dulu. Ada di kalangan kita yang dah pergi dulu sebelum kita nak khatam kitab malam ni. Dan juga kita pun dah doa dulu awal-awal kitab. Harapan kita kalau tak boleh baca daripada awal hingga akhir pun, setakat mana yang kita belajar daripada kitab ni, mudah-mudahan dapat manfaat kita dalam bab akidah. Mudah-mudahan siapa yang telah pergi dulu tu dapat manfaat. Kita pun kalau tak dapat daripada awal hingga akhir, perfect, complete sekalipun, mana yang takat yang kita dah dan belajar jumpa, kita dah belajar dan faham belajar, mudah-mudahan yang tu jadi manfaat dan pedoman kita untuk kita berjalan seterusnya perjalanan atau jalan tauhid. Saja saya nak sebut tu balik tuan-tuan, pasal itu doa kita. Dan itulah nanti perkara nak sebut sama juga macam format saya sebut ni. Dia kata apa? Inilah dia yang disebut terakhir ni mengenai nafsu dan syaitan ni. Inilah dia. Kata dia, haza. Hai ifham haza. Inilah dia yang dikarang daripada awal kitab sampai yang disebut yang terdekat mengenai nafsu dan syaitan ni. Yang pengarang kita minta berlindung daripada nafsu dan syaitan ni. Kata dia, yang aku tuntut. Maksud dituntut ni, yang dituntut dia nak tulis. Dia nak karang. Dia nak buat kitab yang bernama Matan Jawharah Tauhid ni. Yang ni lah dia. Dan okey, kalau ikut selesai lah tu. Jadi dia nak karang takat ni lah. Dan kata dia, aku harap akan Allah Ta'ala. Harapan dia pada Allah Ta'ala, harap apa? Bahawa ia Allah Ta'ala ni mengurniai kita, Allah Ta'ala beri pada kita. Ni harapan lah. Dan doa, kurniakan kita apa? Keterangan. Jadikan apa yang kita dah belajar dan faham ni, jadikan dia sebagai satu keterangan. Ini terjemah. Kalau bahasa Arab yang sinonim dengan bahasa Melayu, yang memang asal bahasa Arabnya apa? Jadikan apa kita belajar ni sebagai hujah. Memang kita pun pakai hujah. Apa yang telah kita belajar ni, dia akan jadi hujah bagi kita
di waktu datang pertanyaan. Datang dia pertanyaan esok. Apa yang telah kita belajar ni, dia akan jadi hujah. Pasal apa boleh jadi hujah? Ha, yang ni yang kita ambil faham sikit. Pasal apa boleh jadi hujah? Antara jadi hujah ialah, bila kita belajar, faham tak? Bila faham, bila ada apa-apa soalan, yang kita dah faham dan kita dah i'tiqad, i'tiqad kita itulah betul, tepat, tanpa ada syak, zon, waham mengenai Allah, mengenai Rasul dan mengenai sam'iyat, benda-benda ghaib yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Apa-apa pertanyaan boleh jawab tak? Boleh. Dia akan jadi hujah. Untuk jadi hujah ni, sikit lagi harapan dah, minta dah untuk jadi hujah. Antara ikhtiar yang kita buat untuk jadi hujah, apa dia? Kena dengar dan ambil faham lah. Dan kena ingat. Dan sentiasa jadikan dia berjalan bersama-sama kita dalam kehidupan. Barulah dia akan jadi hujah. Kalau tidak nanti, dia tak jadi hujah kan? Dia bukan jadi keterangan bagi kita. Tapi dia jadi keterangan, jadi hujah atas kita. Sikit bahasa ini. Apa beza antara hujah bagi kita, hujah atas kita? Hujah bagi ini kalau bahasa Arab, hujah munafa'at. Kalau hujah atas kita, hujah mudarat. Dah belajar belum bab ketuhanan? Belajar dah. Memang dapat rasa tak Allah Ta'ala Tuhan kita? Memang dapat rasa tak dia khalik kita? Memang dapat itikad tak memang Allah Ta'ala ni disebah kita punya kehidupan? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, sembahyang aku, ibadat aku, semua ni untuk Allah rabbil alamin. Dah jalan macam tu ke belum? Ke mulut saja tapi berjalan belum? Kalau mulut saja berjalan belum, hujah bagi kita ke hujah atas kita? Hujah atas kita. Jadi kena tobat mengaji lain lah. Kena tobat tak? Saya tak katakan tuan-tuan, dengan saya kena tobat. Dengan saya kena tobat. Kau ingat saya bagus sangat ke? Saya pun tak kata saya bagus. Memang setiap saya mengaji dulu, saya mengaji dengan arwah tok guru yang saya nak mengaji tuan. Dia tok guru tuan, kita tok garu lah. Buh pergi bahasa itu. Dia tok guru, tertok guru pun kata dia, aku ada apa katanya. Boleh baca gitar kat mereka lah. Ni orang Perak lah sikit kan, tok guru Perak. Aku boleh baca gitar kat mereka lah, aku pun tak tahu mana katanya. Kalau saya duduk, kalau arwah Fatih dulu, sama juga. Gitar tak ada apa dia. Alayya al-kirah wa ala Allah ala Allah al-futuh kata dia. Saya, aku ni tukang baca kata dia. Aku tukang baca untuk Maha kata dia. Aku tak ada apa dia. Ni bunyi berkelah dulu okey. Pasal tok guru saya besar dua ni kan. Satu kat Bagan Datuk dulu. Yang kedua yang akhir ni sampai semua yang kedua ni ialah di Perkelah Hulu. Jadi bahasa ada macam tu. Ngaji kat tok guru ni, bahasa tok guru dia lekat. Saya nak sebut apa kan? Terah tok guru kan dia kata macam tu. Saya tok garu, takkan saya nak kata saya perfect? Memang tak ada apa. Jadi saya nak sebut ni apa kan? Yang ni hal kita hidup macam ni. Mesti semakin kita nak hidup ni, kita nak kena belajar, nak kena faham, nak kena bersungguh. Dan sentiasa kena suburkan fahaman ni. Apa dia? Nak kena belajar, dah belajar, faham, reti, betul? Etikat, betul? Macam mana dengan ilmu yang kita dah faham ni untuk kita berjalan bersama-sama dengan ilmu ni dalam seluruh kehidupan kita, dia bukan hanya sekadar level dia pengetahuan. Sikit yang bahasa orang putih ni. We are not just learning about Islam. You left it as a knowledge only. Turun. Ataupun you make it as a knowledge only. No, that's wrong way, you know. Kita taklah belajar Islam ni atas belajar ambil pengetahuan saja. No. Kita belajar untuk ambil pengetahuan saja, itu jalan yang salah. Kita bukan ambil pengetahuan, tapi kena telan apa? Absorb. Kena absorb apa yang ini.
ni haram, haram, ni halal, halal, kena sepadan lah, ni maksiat, benci lah, bukan saja mulut, saja hati. Pasal perjalanan kita bukan perjalanan jasad saja. Perjalanan kita dalam agama Islam ni tuan bukan perjalanan jasad dan jisim. Perjalanan kita dalam Islam ni jasmani dan rohani. Dan kalau kita berhati, kita punya perjalanan selama ni perjalanan apa? Perjalanan jasmani dan rohani ke? Ke rohani saja ke? Ke jasmani saja? Ha. Kalau rohani tu daripada jasmani yang kita buat berapa persen? Kita buatlah contoh sembahyang 10 minit. 10 minit tu memang jasmani mesti ada. Berapa minit daripada 10 minit yang sembahyang tu misalnya yang rohani? Agak-agak berapa minit? Seminit ada. Seminit pun tak ada tuan. Saya tak sebut kat tuan-tuan ni, betul tak? Kita kena sedar, kena sedar, kena sedar. Kalau tak sedar tuan-tuan, ya Allah. Tuan-tuan kata apa? Kak, saya berjalan, mana ada semua jasmani, semua rohani. Saya nak kata ini, tak kucing. Porah. Tak ada tuan-tuan. Kita semayang tu, Allah. Kita Allahu Akbar pun tak rasa apa-apa dengan Allahu Akbar. Ada apa rohani yang kita rasa? Ada rasa apa? Ada rasa apa? Even ya tok imam, you know. Pasal saya pun kena jadi imam juga kan. Lani yang saya malah nolak. Imam tu ada lantik buat apa kan. Baiklah jadi imam. Saya bukan imam sini. Sikitkan masa tu. Bukan merajuk apa lah sahaja. Apa saya nak sebut ialah, kalau kita jadi imam pun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Kadang-kadang hanya sekadar lapas suara je, kita pun tak dapat rohani tu. Tambah orang dengar, mana ada rohani je. Tahiyat wa tahiyatul mubarakatuh salam. Kita pun tak dapat rohaninya. Jangan kata nak bagi orang lain dapat rohaninya. Kita bagi salam tu pun, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa mana salam? Dia ada rohaniyat tu. Doa lah tu. Sejahteralah kamu yang ada kat kanan aku, di depan aku, di belakang aku ni. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lelaki aku pun mudah-mudahan nampak pun dapat rahmat Allah juga. Ada tak santapan rohani kita bagi kat situ? Ada tak? Jawab elok. Ada tak? Tak ada. Saya. Jadi tak ada. Daripada awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Tak ada apa yang rohani. Semua jasmani, yang mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebira Allah, amin lagi, sampai habis tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu kan dalam semayang, luar semayang pun, Astagfirullah Rabbi, Astagfirullah Al-Azim, Al-Azim, La ilaha illa wa la ilaha illa wa la ilaha illa wa la ilaha. Di mana rohani kita? Mulut je pun. Allahu la ilaha illa wa 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 la ilaha illa. Ada masuk rohani ya? Ada rohani ya dalam tu? Tak ada dia. Pi sekali makna ke, ke kosong, kosong. Jawab lah no. Kosong dia. Tak ada lagi rohani. Jadi dalam semayang tak ada. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ada apa-apa rohani tu? Ada feel, tak ada, tak ada, tak ada, kosong lah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ada rohani? Tak ada ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada rohani ke? Tak ada juga. Mulut ya. Subhanallah, subhanallah. Itu kalau bersebut juga, ni tak sebut langsung. Jasmani pun tak ada. Rohani pun tak ada. Apa? Zero, zero. Doa pula. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lahum ma rabbana saghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mulut saja. Mulut saja, jasmani saja, lafaz saja, hati. Ada tak kita rasa, ya Allah ampunkanlah dosa kami, dosa dua ibu bapa kami dan dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang masih mati. Tak ada. Mulut ya. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Salam lagi. Sallallahu ala Muhammad. Ada jasmani ya? Jasmani ke rohani ke? Kan?
tak ada apa-apa pun. Mula ya lah, seolah ada tak rasa masa selawat tu? Alangkah indahnya kalau duduk selawat macam ni, macam mana kita dapat bersalam dengan sahabat-sahabat Nabi, dapat berjumpa dengan majlis, semajlis dengan Rasulullah. Merindui majlis tu lah. Sallallahu Muhammad. Seronok sebut Nabi Muhammad tu, gila punya feel. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ada. Tak ada juga, jasmani saja, rohani tak pergi langsung. Allah. Betul lah saya sebut ni. Saya sebut tu bukan tuntan saja. Termasuk aku lah weh. Allah. Masuk saya. Ini kena mengaji lagi lah. Saya tak kata tuan-tuan dengan saya, saya sekali kena mengaji. Dan memang saya duduk mengaji lagi lah. Saya duduk mengaji, saya berguru lagi. Ni bulan puasa ni. Memang saya bulan puasa kan ni pun saya tak main lah sini. Saya nak pergi India, nak pergi belajar je. InsyaAllah sebulan full time sana. Saya pergi pun insyaAllah 1 hari bulan 6. Saya akan balik 30 hari bulan 6. Baik, ya betul silap sebut lagi. 1 hari bulan 6, 3 bulan 6. Sebulan full time sebut sana. Buat apa pergi ngaji ni? Saya ada lagi pengajian sana, memang ada tempat pengajian lagi. Siang malam pun InsyaAllah, kalau tak nak kalau tuan-tuan pergi ikut saya. Macam mana pun saya nak sebut apa ni? Nak kata apa? Kena mengaji ni. Kita lagi mengaji dah, lagi mengaji, lagi mengaji, lagi faham, lagi celek. Celek apa? Lagi celek kita ni dengan apa kita duk belajar ni. Adakah yang kita dah belajar ni dia jadi keterangan bagi kita atau keterangan atas kita? Itu saya nak syarah tu. Sebab kita belajar dah. Tapi nanti dia jadi keterangan atas kita. Tahu tak Tuhan kita Allah? Tahu? Tahu tak Nabi kita Nabi Muhammad? Tahu? Tahu tak akhirat ni memang hidup selama-lamanya? Tahu? Putus? Dah tahu tu apa hang buat, apa kita buat untuk pergi alam sana. Dan kita dah yakin Allah Tuhan sebenar ni, dia ada minta kat kita macam-macam tak? Dia ada suruhan kat kita macam-macam tak? Dan dia suruh kita ingat dia, ingat sungguh-sungguh tak? Kita ingat tak ingat kat dia sungguh-sungguh? Ataupun kita ingat kita yang kita ingat kita sungguh-sungguh? Ataupun kita ingat selain daripada dia hak ingat sungguh-sungguh? Belajar dah, faham dah. Kena tanya lah itu. Tanya. Kat dunia ni kena tanya macam ni saja. Tanya apa? Tanya umum. Tak tanya khusus. Mati ya tuan-tuan. Setiap orang kena tanya. Fardu'ain. Marabuka. Ada soalan nanti. Ada. Agak-agak boleh jawab. Dan jawab tu tuan-tuan bukan hafalan ni dah. Bukan ilmu je. Hak jawab tu apa? Hak kita membenarkan di hati, hak dalam hati kita rasa hak mana? Etikot hak mana? Yang bila etikot ni tuan-tuan, satu perkara nak faham. Kita ni bila etikot, itulah kita akan bergerak dan berjalan hidup di atasnya. Dengan elok je. Kita dah dengar, kita faham, kita sebut mulut dah dah. Selalunya apa yang kita akan lalui dalam perjalanan hidup ni adalah apa yang memang kita itikad dalam hati. Dengar elok ayat tu. Apa yang kita itikad dalam hati, itulah kita akan berjalan dalam kehidupan kita. Kalau kita kata tu, maksud saya kata ni bukan kata mulut tau. Pasal mulut kalau tanya, Tuhan kita siapa? Allah. Kita mesti taat apa? Allah tak? Ya Allah. Kita ni hamba apa? Hamba Allah. Perintah yang utama sekali kita kena ikut apa? Perintah apa? Perintah Allah. Memang mana boleh jawab alim dia? Tak mampu jawab alim. Mana boleh? Bila bertemu perintah Allah Ta'ala, perintah makhluk, kita nak dahulukan apa? Perintah Allah. Okey, jawab memang best lah. Tapi perjalanan ni dah, adakah kita dahulukan hak Allah ke hak ma'asi wa Allah, hak lain Allah Ta'ala? Yang tu yang akan jawab ni. Kalau contoh soalan tu, ma'arabuka, kita pun biasa dengar soalan ni. Cuma ma'arabuka tu, dia bukan tanya siapa Tuhan kamu. Tak. Soalan tu asyik soalan dia masuk ma'arabuka. Maksudnya dia ma'arabuka, bukan man rabuka. Kalau man rabbuka, terjemah Inggeris dia, who is your rob?
Tapi soalan bukan who is your Rob. Soalannya what is your Rob. Boleh faham soalan? Itu beza antara ma Rabbuka man Rabbuka. Soal tak tanya who is your Rob. Soalan dia what is your Rob. Ha, tak pelik. Pelik ke siapa? Buat apa tanya what is your Rob? Boleh jawab? Mutu nak jawab lah. Soalan dah ada. Jawapan pun dah bocor kan. Allahu Rabbi. Ha. Dengan soalan tu kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan jawab Allahu Rabbi ya. Ni bang saya tanya. Kalau saya tanya, what is your Rob? Tuan-tuan akan jawab. Tak boleh jawab dia. Ha, memang kena malu Nabi. Memang kita tak boleh jawab itu kalau itu. Ha, sikit kalau tengok. Itu kita nak jawab macam mana? Dengar ni elok. Soalan what is your Rob? Memang takkan mampu kita jawab. Pasal kita tak boleh jawab ba Allah Taala ni what is your Rob. Memang tak boleh jawab. Betul tak? Bila tak boleh jawab what is your Rob, mesti kena jawab sifat-sifat yang ada pada Rob. Sifat apa yang kita mesti faham pada Rob? Bila Rob maksudnya apa? Mentadbir, mengurus. What is your Rob? Allah Taala bukan what. Pasal apa? Dia bukan something. Pasal tanya soalan apa? What kan? What mesti kita faham things. Benda, jirim, jisim tu yang kita dah belajar istilah-istilah tu. Jauhar, arad, tempat, aras, kursi. Tu. Apa? Jamadat, batu, ayur, mah, perak. Itu what? Ataupun tumbuhan, ataupun haiwan, ataupun insan, ataupun nur, malaikat. Itu semua adalah soalan jawab dengan what? Allah Ta'ala semua macam tu ke? Subhanallah. Memang kita tak akan ada kemampuan jawab dengan soalan what is your Rob? Dah tak boleh jawab soalan what is your Rob? Kena jawab apa? Kena jawab sifat yang ditanya dengan kita. Rob. Kita hanya boleh sebut apa? Boleh sebut jawab dengan sifat. Sifat apa? Allahu Rabbi. Allah adalah Rob aku. Sebut Allah siapa? Maksud Allah nama. Dan bila sebut Allah Rabbi, maksudnya kita mengiktiraf dia mentadbir dan mengurus aku. Dan hati kita duk rasa dia memang mentadbir dan mengurus aku. Daripada mula aku ada, sampailah aku mati, sampai aku nak pergi mana, memang dialah yang urus aku. Mesti ada lah hati dia. Baru kita akan jawab Allahu Rabbi. Ada tak ada? Ke mulut saja. Dalam hati kita sentiasa rasa macam tu. Rasulullah kalau nisbah diajar kita tuan-tuan, memang diajar kita supaya setiap hari, setiap masa, setiap saat kita rasa Allah ini adalah Rob kita. Tu yang kalau ambil terjemah lagi, Rob ni makna apa? Yang mentadbir, yang mengurus. Allah kan Alhamdulillah. Siapa Allah? Alhamdulillah siapa Allah? Rabbil Alamin. Alamin Alam lah. Rob apa? Mentadbir, mengurus, menyusun, mengatur. Antara takbir tu apa? Yang kat kita, yang mesti kita rasa kat Allah Ta'ala. Yang tu dia Rob kita. Paling besar tak mana? Dia yang bagi kita daripada tak ada kepada ada. Dan tu ada ni, siapa yang memang melangsungkan keberadaan kita. Boleh faham ayat macam tu? Siapa yang masih melangsungkan wujud kita? Siapa yang masih melangsungkan hayat kita? Siapa yang masih melangsungkan ilmu kita, kudrat kita, iradat kita, samak kita, basar kita, kalam kita, pemilikan kita? Siapa yang mengekalkan duka kita? Siapa? Mana ada lain Allah lah. Okey, pengetahuan dah ada. Pahaman pun dah ada. Apa yang tak ada? Perasaan yang tak ada. Rasa hati tu. Hati kita rasa tu. Rasa tu tak ada. Itulah saya cakap. Ada tak ada? Ada tak ada?
Rasulullah dia ajar dan latih kita lah tu. Dengar, bangun tidur baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Budak-budak tu dia tak ada kompor tu, dia jadi hantu raya. Kalau ada bapak dia bagi attention sikit. Tak pun dia kena separate. Dia tak leh tu, dia jadi hantu raya dia mesti. Bagi duduk depan ni pun tak apa nak. Kalau duduk macam ni tak apa. Clear. Budak-budak tu pun kalau bagi dia duduk, bagi disiplin, bagi duduk depan ni, dia akan faham lebih daripada tuan-tuan faham ni. Tapi pasal kita tak tahu dah. Yang tu pun ganggu orang kan. Tu kena cakap agak sikit. Saya bukan tujuan nak sindir mak bapak dah. Sorry lah kan. Tak ada lah niat macam tu. Tapi sepatutnya kena ada pengawasan juga. Jadi kita ni kalau nisbah ilmu dah ada, memang Allah yang buat semua kat kita lah. Tapi ada tak kita feel kat dia, dia rasa kat dia, yang saya sebut tadi kan Rasulullah ajar kita bangun tidur, dia ajar apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Saya sering memulakan kuliah dengan saya sebut waktu dulu dia. Segala puji Allah Ta'ala yang bagi kita kelangsungan hayat yang Rasulullah mengajar kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ma'nama amatana wa ilaihi nusyur. Nak suruh kita sedar hak mana ni? Nak suruh kita sedar dan rasa feel dalam hati, aku hidup mati ni Allah yang bagi aku hidup, bagi aku mati. Nak tidur pun nanti macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Allah yang bagi hidup dan mati aku. Supaya kita dalam hati kita feel kita ke Allah Ta'ala. Nak tidur pun kita feel Allah yang bagi aku hidup, bagi aku mati. Kita bangun pun Allah yang bagi hidup aku, bagi mati aku. Dia yang hidup dengan aku selepas dia mati dengan aku malam tadi kan aku, dia tidur dengan aku. Siapa bagi hidup? Allah yang bagi hidup. Dia semayang pun inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila makan pun siapa bagi hidup? Bapa bagi kenyang. Siapa bagi minum? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Allah yang bagi aku makan, Allah yang bagi aku minum. Allah yang ashba ana, dia yang bagi aku kenyang. Pakai pakaian Rasulullah ajar apa? Alhamdulillahillazi kasani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, engkau lah yang telah bagi pakaian aku dan bagi aku boleh ada kederat nak pakai pakaian ni daripada ketiadaan kederat daripada aku. Engkau yang bagi kederat aku. Pergi sembahyang subuh macam mana? Hayya 'ala solah, hayya 'ala falah, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya aku, ya Allah, tak ada daya upaya aku melainkan semuanya dengan engkau, ya Allah. Semua ada. Rasulullah ajarlah akidah lah. Rasulullah ajar dah kita feel ke Allah Ta'ala. Kita dapat nak feel dulu. Kalau kita dapat baru bila tanya dia, "Ma rabbuka?" Kita tak akan syak punya jawab, "Allahu Rabbi." Baru betul jawab kita. Kalau kita tak ada feel hati rohani dah, jasmani ya, mulut je, hafal je dan tak pergi faham ke Allah Ta'ala dan tak rasa dalam hati. Tanya, "Ma rabbuka?" Kita akan cari jalan macam mana nak jawab soalan ma. Ma rabbuka. Tambah ada pemahaman Wahabi. Out. Ma rabbuka? Rabbi wajhu. Benda tu. Tuhan aku ialah muka. Pasal dia kata Allah Taala ada muka. Ma rabbuka? Rabbi fi sama. Dia kena jawab, Tuhan aku ada kat langit. Ma rabbuka? Rabbi alal arsh. Tuhan aku atas arah. Dia kena jawab tu. Mampu hang kena balon. Pasal dia faham soalan, memang faham soalan. Tapi engkau tak faham ke Allah Ta'ala? Balon. Kalau kita macam mana? Kita tak kata Allah Ta'ala di langit. Pasal ma rabbuka, boleh jawab tak? Subhanallah. Allah Ta'ala tidak akan ada apa-apa gambaran, bayangan yang kita boleh bayang. Zat dah, subhanallah. Tak. Kalau kata Allah Ta'ala ada muka, muka yang layak, tangan-tangan yang layak, maksudnya kita menisbahkan muka dia, menisbahkan tangan dia, menisbahkan tempat dia, dia duduk di arah, dia duduk, dia berada di arah. Walaupun bahasa dia, yang layak dengan Allah Ta'ala. Itulah kita jawab. Itu hujah celaka kita. Masalah salah akidah. Ma rabbuka, itulah kita jawab esok. Rabbi ya Rabbi wajhu, Rabbi ayun, Rabbi ala sama, Rabbi fi sama, Rabbi ala al-ars. Mampu hang jawab. Masalah akidah hang salah. Kalau kita macam mana? Kita tak jawab waktu pasal kita tak boleh bahas zat Allah Taala. Kita dah kata subhanallah lah, masya Allah, suci Allah Taala, Allah Taala. Mustahil macam tu. Dah kita tak boleh jawab ma rabbuka, boleh jawab apa?
Dia dengan nama je lah. Yang bila nama ni dia yang mentadbir kita, kita rasa yang mentadbir kita, yang bagi kita hidup, bagi kita mati, bagi kita kederat, bagi kita boleh melihat, boleh mendengar ni, semua datang keupayaan ni. Kita punya kederat, keupayaan kita, apa lagi ya, tenaga kita, apa saja kebolehan kita untuk taat, tinggalkan maksiat, semua ni daripada siapa? Allah. Kita akan jawab, Allahu Rabbi, Allah yang urus aku semua ni. Tanya mak roh bukan, mana aku nak boleh jawab? Mak memang tak boleh jawab. Allah Ta'ala memang tak boleh bahas zat dah. Kita jawab betul, kita punya itikad dah betul, dan kita takkan cuba nak jawab soalan what is your God, what is your Rabb. Kita takkan jawab tu. Tapi kalau Wahabi, dia akan jawab apa? Dia akan cuba jawab mak roh bukan, mak roh bukan, mak roh bukan. Kata dia, masa Isra Mi'raj ke langit, Rabbi fi sama. Jaga anda, satu bab masalah dalam akidah. Satu akidah kita kena murni sungguh, bukan boleh ada silap sikit pun. Kita dah belajar bab akidah ni, akidah kita 6 tolak 1 kosong, 100 tolak 1 kosong, 1000 tolak 1 kosong. Satu silap bab akidah pun pergi. Jadi yang tu yang dia minta pada Allah Ta'ala dengan apa dia tulis dan dia sekarang, Allah Ta'ala mengurniakan kita keterangan. Nisbah doa dan harapan macam tu. Nisbah taklif kat kita, apa dia? Pergi ngaji elok-elok, set waktu kita nak mengaji bila, tok guru pun hang kena pilih mana dia tok guru yang hang nak mengaji. Ini kaedah kita untuk kita dapat keterangan, dapat hujah yang kita punya pahaman betul, akidah kita betul, pahaman kita betul, dan guru yang mengasuh kita betul, dan kita pun dapat asuhan yang betul, dan kita hidup dengan dapat perjalanan betul. Antara betul tu, hati kita sentiasa rasa kepada Allah Ta'ala. Itu baru perjalanan betul. Kalau ada guru yang boleh asuh kita macam ni, tuan, jalan ikut dia, kata apa pun tuan buat lah. Pasal dah jumpa guru yang betul kan. Satu dia guru yang betul ini, tuan-tuan kena banyak berkawan dengan dia, tuan-tuan kena banyak berguru dengan dia, tuan-tuan kena banyak korban masa untuk dia, tuan-tuan kena banyak bersama dengan dia, mendengar percakapan dia, nasihat dia, apa tunjuk ajar dia. Pasal apa? Kalau tuan-tuan tak ambil pada dia, tuan-tuan nak ambil kat siapa lagi? Kenalilah guru anda. Ada sikit mayat. Kalau tuan-tuan yang guru untuk Google TV3, nanti marah buka. Nanti tuan-tuan jawab macam ni, saya nak lawak lagi orang ni. Apa dia? TV3 ten. Itu kot. Cuma bunyi lagu ni, lagu lama lah kan. Saya tak tahu lama saya tengok TV, bunyi lagu mana tak tahu TV3. Tapi zaman saya tengok tahun 90-an, tahun 80-an, 90-an, masa saya duduk Kuala Lumpur kan, Lembah Kelang, antara mula-mula dapat TV3. Bunyi dia punya lagu tema TV3 tu macam tu lah. TV3 macam tu lah. Sekarang saya tak tahu lah bunyi ke mana. Tak tahu, tak tengok TV kan, mana saya tak tahu. Tapi dulu tengok TV kan, zaman duduk balok, bengong dulu. Kalau kita duduk belajar tu, tutup guru kita, duduk TV3 tu. Lagi marah buka, nona. Jawab tu lah. Marah buka. Lagi, berita perdana hari ni. Berita je lah. Lagi marah buka, Haji Singh Hulon. Tuan-tuan duduk tengok tu lah. Tu guru tak mahu mengadap. Waktu mengerik, balik tengok berita. Nak tengok menang macam mana ulasan. Contoh kan. Tak faham tu dah, diam aja lah. Ya Allah. Sajalah tuan-tuan pergi ceramah kot tu. Pasal nak cerita apa? Pasal harapan kita nak minta Allah Ta'ala bagi keterangan. Dan keterangan ni nisbah Allah dia boleh beri. Dan dia boleh masukkan syurga tanpa ada asbab daripada kita. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi dia perintah lah, buat asbab kat kita lah. Jadi kat kita, kita kena cari apa? Kita kena bagi sabab dia betul. Apa dia? Pergi ngaji daripada guru yang betul. Ambil disiplin ilmu tu betul. Jadi esok ada kitab, bagi semua orang ada kitab. Yang tu kitab. Kena ada nota. Kenapa ada kena ada nota? Kita ni tentang setiap ilmu yang dilontar, sebelum dia nak hinggap dalam kepala, apatah lagi meresap di dalam dada, dia mesti duduk di nota anda dulu. Tuan-tuan boleh dengar dan tulis lah.
tulis dengan perkataan sendiri, apa tuan-tuan faham? Itu pun kena ajar lah, tips-tips nak belajar. Sebab kita punya format macam tu kan. Ini penting. Kalau tak faham, nanti kena soal ustaz. Yang ni aku tak faham. Tadi ustaz kata macam mana, saya tak apa tangkap lagi. Walaupun 2-3 patah tu, penting tu nak cari. Yang ni lah kita punya kaedah belajar bersungguh-sungguh. Pasal kat kita ni tuntut tak macam tu? Tuntut tak tuntut? Tuntut. Satu, dulu orang hafal Quran, hafal hadis, hafal perkataan-perkataan ulama. Pasal apa hafal? Pasal hafal untuk bagi lekat kat kepala. Lepas tu yang dah faham betul tu, guna buat apa? Bagi dia masak, yakin, lepas tu semat dadah. Semat dadah ni maksudnya macam mana? Hati kita rasa Allah Taala feel kat dia 24 jam. Mula-mula dia mesti sebelum tu dengar dulu, dengar, faham, proses tu, yakin tak sekarang? Ilmu tu dah tepat lah, cuma nak bagi dia sentiasa lekat di hati macam mana? Dia kena ulang, tu yang dia suruh hafal, Quran hafal, hadis hafal, kataan ulama hafal, sentiasa ingat, remind dia, sampai ingat, anytime sekarang, bukan dengan mulut, tapi bukan dengan fikiran, bukan dengan hafalan, tapi darah daging lah. Dah darah daging ni lah. Maksudnya itulah kita. Apa yang kita jawab tu, itu ialah kita. Apa yang kita sebut tu, itu adalah kita. Kita adalah tu. Bukan hanya kita tu, apa yang kita cakap. Tapi bukan apa yang kita, apa hati sebenarnya adalah hati sanubari. Boleh? Saya ngaji tuan lah ni, duk kena balah, duk kena sekeh dengan Tok Guru, sebab tu kita cakap kan, kita cakap apa yang mulut cakap, pengetahuan kita cakap, tapi kita tak cakap apa yang dalam hati kita cakap. Tu masalah kita sekarang. Betul tak? Betul tak betul? Kalau tanya, Allah Tuhan kita tak? Betul tak dia cipta kita? Kita kena ingat dia tak? Angguk. Mana boleh geleng tu? Hati memang rasa nak ingat kan? Kau macam mana? Angguk ialah betul lantak ni. Macam dah pun. Yang tu. Yang tu yang kita nak bagi lurus perjalanan. Yang tu yang doa dia. Saja memang nak syarah tuan-tuan, pasal itulah keterangan yang kita nak kena faham. Di atas kita belajar dulu nak faham apa? La ilaha illallah. Kita nafi siapa, kita isbat siapa, ada bab kita dah belajar dulu. Kadang nak baca kitab, jangan tak khatam kitab, nak khatam kitab, kita tak khatam sudah. Lebih boleh khatam, insyaAllah. Pasal saya nak sebut, kita nak faham tu, antara keterangan tu, besar sekali kita kalimah syahadah. La ilaha illallah, yang bila tanya ma rabbuka tu, ambil daripada faham la ilaha illallah lah. Pasal kita duk kata, tak adalah ilah aku melainkan Allah. Maksudnya yang layak untuk disembah, yang ada kelayakan untuk sembah, yang kita belajar dah dulu dalam bab la ilaha illallah ni, yang dia mestilah sempurna, dia tak hajat pada sesuatu, dan semua makhluk mesti berhajat pada dia. Ada istilah kita belajar dalam tauhid tu, istighna dan iftiqar. Bila kata la ilaha illallah ni mesti dia layak disembah, antara ciri kriteria kelayakan disembah, dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mesti hajat pada dia. Kita kata tak ada yang macam ni melainkan Allah. Baru boleh jawab Allah Rabbi. Dan pengetahuan saja tak cukup, dia sampai kita rasa memang Allah Taala dia tak hajat pada satu. Kita memang sentiasa berhajat. Aku nak hidup ni, Allah yang bagi hidup aku. Aku makan pun dia yang suruh aku makan. Satu aku makan, tapi bukan makanan hidupkan aku. Dia minum, aku dia suruh aku minum, satu aku minum. Mana yang dia bagi aku minum, aku minum. Yang mana dia tak bagi aku minum, aku tak minum. Mana dia bagi aku makan, aku makan. Mana dia tak bagi aku makan, aku tak makan. Masa aku ikut perintah dia. Dia yang hidupkan aku, dia yang matikan aku, dan hidup aku ni mesti ikut perintah dia. Betul. Baru betul perjalanan. Baru betul fahaman la ilaha illallah. Dan kita akan rasa yang bagi hidup aku Allah, bukan makanan. Tu makan buat apa? Pasal ini perjalanan dia buat atas asbab. Perjalanan kita atas muka bumi ni atas perjalanan ikut perintah dia. Tak makan memang lapar, hidung gelepar, geletar, apa seumpama tu. Kena makan tak? Makan. Makan mengikut apa yang disuruh makan. Dan intikad, bukan makanan yang bagi aku hidup, yang bagi aku sihat, yang bagi aku sihat, bagi aku hidup, ialah Allah, bukan makanan. Wow, betul. Kita sentiasa hajat ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak hajat sesuatu.
Dia tak hajat untuk kenyangkan kita dengan makanan. Tapi dia suruh kita makan pasal itu perjalanan hidup atas dunia. Oh, satu, 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 satu nak faham. Yang saya kata tadi, tak faham kalau macam mana? Bersedialah taubat dengan jilin. Tapi kita lain-lain tu, insyaAllah. Ni pun kita dah bulan ni, masuk bulan Syaban ni. Sekali lagi memang tak ada lah, pasal nak puasa lah. Syawal pun kot terlalu dekat sangat. Minggu kedua kan. Tu kaedah lah tu. Ni bulan 5, 6, 7, 8. Panjang umur. Kalau mati ke tak ada tukar kita lain. Tuan cari atau guru lain. Nak tahu? Kau tutup guru lain tu boleh tunjuk lagi hebat pada tuan. Jalan-jalan untuk pergi kena dia. Okey. Jadi asal nak sebut apa? Keterangan kita tu ialah kita nak ambil faham pada la ilaha illallah. Nak ambil faham nak kita nak nafi yang kata sifat uluhiyah ni. Anak ni tiada siapa yang memiliki sifat ketuhanan melainkan hanya Allah Ta'ala. Allah saja yang memiliki sifat ketuhanan. Yang sifat ketuhanan ni macam mana? Dengan sifat ketuhanan inilah melayakkan dia untuk dia disembah. Apa dia? Dia tak hajat pada satu makhluk, semua mesti berhajat pada dia. Antara makhluk tu siapa? Aku. Aku mesti rasa sentiasa aku berhajat kepada Allah Ta'ala. Ini tu kot ayat lah. Aku ialah hamba Allah Ta'ala ni. Aku ialah bukan Allah Ta'ala. Kita Allah Ta'ala lah. Kita ilah lah. Kita ada sifat uluhiyah lah. Kita ada sifat ketuhanan lah. Memang tak mengaku dia. Tapi di atas tak mengaku kita bukan sifat ketuhanan ni. Mengaku tak kita Allah yang memang ada sifat ketuhanan. Dan mengaku tak kita memang aku sentiasa berhajat dengan dia. Mengaku lah. Kena mengaku lah. Bukan mengaku di mulut. Mengaku di hati. Hati tu maksudnya kena. Kena rasa, ya Allah aku memang berhajat dengan kau, ya Allah. Tu yang iya kena abudu wa iya kena sain. Kau saja ya Allah aku sembah, kau saja aku mohon pertolongan. Tak ada hal lain. Susah menghadap Allah Ta'ala. Senang pun menghadap Allah Ta'ala. Nak bini menghadap Allah Ta'ala. Nak makan menghadap Allah Ta'ala. Nak sembuh penyakit menghadap Allah Ta'ala. Semua minta ke dia. Ubat, ubatlah. Itu peraturan dunia. Sebab hati punya nak, tak bergantung ke ubat. Apatah lagi tak makan ubat, minta je Allah Ta'ala bagi sembuh. Macam, yakin tak ke dia? Memang betul Allah Ta'ala yang sembuh, bukan ubat. Memang dapat yakin, clear. Ya? Betul. Kita selalu macam mana? Tak minta pun kat dia, makan ubat. Ubat ni memang bagus. Betul tak? Nampak? Perjalanan kita dah sewe lah. Sepatutnya, bila la ilaha illallah, perjalanan kita apa macam mana? Aku ni sentiasa berhajatkan kau, ya Allah. Aku nak sembuh penyakit ni macam mana? Kau yang bagi sembuh, ya Allah. Ubat ni, buat je lah sebab dah ini peraturan. Doktor kata macam ni. Kawan-kawan kata macam ni. Testimoni pun tengok macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Makan je lah, beli je lah. Tengok baik. Macam mana? Bukan ubat lagi baik. Allah lagi baik. Tu yang saya kata tadi. Kalau memang kita lalui macam ni, kita tak makan pun ubat tu. Hari-hari semayang doa, 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 doa. Minum ayam sejuk. Minta, minta betul-betul Allah Ta'ala minum ayam sejuk je. Kanser hilang, darah tinggi hilang, kecil manis hilang. Macam, yakin tak Allah Ta'ala yang bagi sembuh? Yakin tak yakin? Yakin tak yakin? Kita nak dapat hidup itu. Bukan maksudnya tak payah makan ubat, saya tak kata itu. Tapi sepatutnya itu perjalanan kita. Itu perjalanan tauhid kita. Baru bila tanya ni, Ma Rabbuka? Allah Rabbi. Mereka dah duduk lah. Tak mahu tanya lah. Memang hal lulus. Dan kita lulus tuan-tuan yang kata akhirat esok. Sekarang ni kita boleh tahu kita lulus tak lulus. Dengar dia lho. Sekarang ni kita boleh tahu kita lulus tak lulus. Lulus tak lulus? Tak lulus lagi. Tu. Tak boleh balik apa hari ni. Kita sambung lepas isyak lah. Boleh? Kalau serius tuan memang tunggu. Satu saya sebut, saya ngaji ni ada guru yang sampai tak ngaji. Lepas isyak satu kuliah lagi. Maghrib pun berhenti pukul apa? Sebelah. Baru berhenti. Lepas maghrib tu ngaji. Pukul sebelah baru berhenti. Awal-awal pun pukul 10. Tu awal tu pukul 10. Kenapa? 10 atalah pukul 10. Sekejap sepanjang isyak, jamu makan tu. Pukul 12, mula pula kelas lepas isyak. Lepas makan. Makan pun dia jamu. Tu bersungguh dia nak ajak kita bagi dia kita faham. Faham Islam tu, faham Allah Ta'ala tu.
Kalau sini saya kata berapa orang lepas isyak boleh tunggu. Nah, no, kata. Tu. Orang sangat. Ya Allah. Tuna. Saya hanya gedi-gedi nak ajak tuan-tuan taklah. Tentu mengaji ni memang kena serius betul. Tambah pula dengan apa kita bicara ni, penting tak penting? Penting tak penting? Tak penting. Tak penting saya nampak ni. Ni pun 9 suku dah agak lambat saya nak pergi pelik eh. Halau pun nah. Tapi perli dia tau. Jangan buat sembuh pula. Kata, aku balik eh ustaz. Halau. Elah. Awak bodoh malam kata. Okay. Melawak-melawak kan. Tapi ada orang lupa benda. Baik. Inilah doa dia nak minta kita. Semudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia kat kita. Satu keterangan. Di waktu datang pertanyaan. Baik. Boleh jadi keterangan kat kita ni, keterangan ni dah. Keterangan halnya semata-mata. Maksudnya macam mana? Macam mana keadaan sekalipun memang boleh jawab. Kalau faham kan dikata doa dia semata-mata ni apa saja kan? Masa mati Tuhan, duk hiduplah ni pun. Bila-bila aja orang tanya kita, kita punya pahaman kepada Allah Taala tu betul. Hati kita sentiasa dengan Allah Ta'ala. Faham keterangan bagi kita tu juga apa? Bila-bila cabut nyawa hati kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada hal lain. Pasal kita tu kata, La ilaha illallah. Aku ni, semua makhluk berhajat dengan Allah Ta'ala. Antara makhluk tu ialah aku. Aku ni sentiasa berhajat dengan Allah Ta'ala. Aku sentiasa berhajat dengan Allah Ta'ala. Allah saja yang boleh tunaikan segala hajat dan keperluan aku. Aku Allah saja yang boleh tunaikan hajat dan keperluan aku. Aku sentiasa berhajat kepada Allah. Aku sentiasa berhajat kepada Allah. Bukan aku yang selesaikan hajat aku. Bukan makhluk yang selesaikan hajat aku. Allah yang tunaikan segala hajat aku. Oh tu. Biar dapat pahaman dan keterangan macam ni, bila halnya semata-mata anytime kita nak minta kepada Allah Taala bagi yang kita akidah yang macam ni. Naklah macam ni. Memang kena dapat macam ni lah. Inilah akidah mati-matian kita kena bagi dapat tuan. Barulah kita ada value di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita ni akidah kita betul, barulah ada value di sisi Allah Ta'ala. Ni pun saya nak sebut dengan bahasa Inggeris sikit. Sebab kita ni ada value di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita di sisi Allah Ta'ala, kita rasa kita adalah nobody. Then only we are somebody di sisi Allah Ta'ala. Faham tak bahasa ni? Apa maksud we are nobody? Dengan Allah Ta'ala kita tak rasa kita apa-apa. Apa maksud kata kita tak rasa kita apa-apa? Aku ni makhluk ya Allah. Engkau yang jadikan aku, semua hal aku engkau dah takdir siap dah azali. Usaha ikhtiar tu memang ditaklihkan kita. Tapi dari segi hati dan pergantungan kita macam mana? Tak ada siapa pergantungan hidup aku ya Allah melainkan kat engkau ya. Kita dengan Allah Ta'ala mesti kita rasa kita nobody. Kalau kita nobody, yang kita tak boleh buat apa-apa kat kita, orang lain boleh buat apa-apa kat kita. Orang lain lagi lah nobody. Nothing. Kalau kita pun nobody dengan Allah Ta'ala, yang lain mahasiswa Allah ni nothing di sisi Allah Ta'ala. Kalau aku pun nothing di sisi Allah Ta'ala, yang lain lagi lah nothing di sisi Allah Ta'ala. Then only we are somebody di sisi Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala itiraf kita ni hamba dia. Kalau tidak, kalau kita rasa we are somebody di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pandang kita, you are nobody di sisi aku. Oh. Apa dia? Aku adalah somebody di Allah Ta'ala. Aku kaya. Aku ada pangkat. Aku sihat. Aku ada duit. Aku ada pengaruh. Aku ini. Aku ini. Aku ada kereta. Aku ada kereta. Kereta aku kereta baru. Bini aku comel. Ini aku comel. Anak aku sihat. Tangan aku sihat. Mata aku cerah lagi. Apa kau apa boleh bagi aku? Allah. Apa Allah? Oh, siapa yang menyentuh kot bahasa dia. Tapi taklah cakap macam tu. Tapi macam mana? Hati ni tak rasa kau tak ada sikit pun. Pasal kita rasa we are somebody. Pasal kita rasa kita we are. We have everything we need. Ha, tu. Tu yang kita rasa we are somebody. Sepatutnya we are nobody dengan Allah Ta'ala. Maksud apa? Everything is milik Allah Ta'ala. Mana ada hak kita apa-apa? We are nobody. Then only we are somebody. This is Allah Ta'ala. Faham bahasa Inggeris tu? Boleh? Faham? Dengan bahasa Inggeris lagi faham saja. Kalau tak faham, pergi ngaji bahasa Inggeris. Saya tak ajak bahasa Inggeris.
Saya nak cerita Allah ni. Inilah kita nak faham. La ilaha illallah. Ilah ni Allah ya. Tak ada lagi. Tempat pergantungan harap yang dia tak hajat pada satu, kitalah yang kena berhajat pada dia. Kitalah yang memang antara kita tu makhluk, antara makhluk tu aku ni sentiasa kena rasa hajat kamu ya Allah. Awaklah tebal dengan hati aku ni, tak boleh rasakan engkau ya Allah. Tu. Sampai kita boleh itiraf bukan di mulut, bukan saja dengan ilmu, bukan saja percakapan, bukan saja pengetahuan, tapi dalam hati. Kita tak pegang dengan hati kita, tak pegang kat diri kita sikit pun. Bahkan semuanya kita rasa semua tu adalah daripada Allah Ta'ala. Ni baru totally kita akan dapat keterangan semata-mata. Dan yang inilah hal Nabi-Nabi dan Rasul. Inilah hal para sahabat. Satu, dia orang dapat tak buat ketuhanan ni? Dapat tak dapat? Bila dia rasa Allah Ta'ala, everything in his life, in their life, dalam kehidupan mereka ni Allah Ta'ala segala-gala. Walaupun dia sikit, lawan golongan banyak, dia boleh lawan tak? Pasal apa? Allah yang tolong kita. Masalah. Inna Allah ma'ana. Allah bersama dengan kita. Allah yang jadi yang kita. Allah yang suruh perintah kita jadi ini. Allah yang perintah kita suruh jadi Islam. Allah yang suruh kita serah diri ke dia. Takkan nak pegang dengan senjata pun. Tapi bukanlah maksudnya tak payah pakai senjata. Tapi kalau tak ada senjata pun macam mana? Aku lawan. Pasal yang bagi menang aku dengan mereka ni, bukan aku, bukan senjata aku, bukan kepandaian aku, bukan kedengaran aku, bukan ramai kita. Sabar. Allah. Kalau ada ramai pun macam mana? Allah. Itu yang bila ramai, kita ramai ni mesti boleh lawan dengan dia. Tengok kalah. Padang dengan orang, duk pegang lah. Duk rasa biar asam mati. Orang Ta'ala kata, you are nobody di sisi aku. Dia bagi kalah. Silap. Kita duk rasa kita ramai, kita menang. Rupanya kalah. Kalah sungguh. Habis. Kalah. Dulu, pembangkang anda agak pusing ni. Habis sabung bersih kan? Lebih majoriti 2/3. Tak faham sudah. Hajar kona kat tu sikit. Pasal apa dah? Ni kata, kalah arkidah dah. Macam mana pun? Kalah. Bila kalah macam tu sedih lah. Sedih apa? Yang penting bukan masalah menang, kalah pun. Yang penting akidah yang betul tak betul. Kita ni orang Islam ni, kalau akidah kita betul, kalah pun menang, menang pun menang. Betul. Ni bila kalah sedih, ya Allah sedih lah. Quran dah buat, wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum. Jangan takut, jangan rasa duka cita sikit pun. Kamu adalah tinggi, kamu adalah mulia. Kalau kamu orang beriman, orang yang takwa. Masalah. Kita rasa kalah masa kita tak menang. Silap. Patutnya kita rasa menang bila kita ada iman, kita menang. Walaupun tak ada satu benda pun dalam dunia ni, walaupun mati kena bunuh, apa masalah. Ini akidah yang kita nak tanam balik ni. Bagi kita punya akidah Allah Ta'ala betul, la ilaha illallah, Allah sajalah yang boleh tunai hajat dia, tak perlukan sesuatu. Kita makhluk semua berhajat pada dia, antara kita tu aku sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Barulah kita akan dapat keterangan semata-mata. Anytime memang kita boleh jawab. Bila tanya marabukah Allah Rabbi, kalau kena siksa apa macam mana? Allah. Tengok musuh yang banyak, kita sikit macam mana? Inilah janji Allah Ta'ala pada kita. Memang kat dunia lagi akan Allah Ta'ala bagi keterangan kat kita, dan kita akan hidup di atas jalan yang betul. Tapi apa? Akidah yang betul. Perjalanan yang betul. Itu dia kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita keterangan hari ini. Summa salatu wassalamu da'imu. Kemudian itu kata dia, setelah dia minta harapan jadi, bermula rahmat dan salam yang berkekalan keduanya. Rahmat dan salam ini mudah-mudahan kata dia Allah Ta'ala beri ke atas Nabi. Nabi mana? Nabi yang adat kebiasaannya, Nabi ini pengasihnya. Rasulullah ni tuan-tuan memang sifat dia kasih sayang. Kalau bahasa Arabnya disebut dia ada mahabbah. Bahasa Urdu dia muhabbat. Dia ada muhabbat. Muhabbat karni wala. Memang sifat dia ni tuan, sifat kasih sayang 24 jam. Memang dia sifat ni. Kalau orang kafir pun kalau lawan pun, dia bukan benci tapi kesian. Dan sayang awaklah hampa ni jadi kafir. Awaklah kerah hati tak mau ikut.
Terpaksa lah aku perang dengan hamba, kelahi dengan hamba, bunuh hamba. Kasih sayang dia sama itu. Ha. Pasal perintah kena perang, kena perang. Tetap kena perang. Tapi dalam hati macam mana? Kesianlah hamba ni. Awaklah hamba tak mau ikut. Ha. Dia persoal tu apa? Pasal dia sayang. Dia nak slow kalau boleh semua penduduk bumi ni beriman. Itu kasih sayang. Jadi dia nak doa mudah-mudahan Allah Ta'ala beri selawat dan salam ni ke atas Nabi yang ni. Ha. Kat kita pun kena ada jugalah sifat kasih sayang. Pasal kita ikut contoh dan contohi Rasulullah dah. Rasulullah kasih sayang lah. Baik, benda kasih sayang yang paling besar kita kena ada, kasih sayang pada diri kita sendiri. Lepas tu anak kita, isteri dan anak-anak kita. Kenapa? Kalau kita tak sayang diri kita sendiri, kita tak jaga akidah kita, kita tak pergi perbetul akidah kita, kita tak maintain akidah kita, kita tak pergi iktikad Allah lah yang menunaikan segala hajat kita. Kita tak pergi. Jadi kita tak sayang diri kita, sedangkan itulah yang diajar oleh semua Nabi-Nabi dan Rasul. Nak selamat, La ilaha illallah. Berpeganglah Allah la ilah. Yang Allah ni dia tak ajak pada satu, semua makhluk berhajat pada satu. Antara makhluk tu aku, aku memang sentiasa berhajat setiap perkara yang aku nak buat pada orang tak ada. Tak ada hal lain. Itulah sayang yang mesti kita dapat. Tahu. Kalau kita tak dapat tu, kita tak peduli. Maksudnya kita tak sayang diri siapa? Kita bakal menyebabkan kita ni, kita jadi bakaran api neraka esok. Pasal apa? Pasal kita tak dapat tauhid La ilaha illallah. Jadi Nabi ni, hak tu paling besar dia ajar kat kita. Hak tu lah yang kita nak usaha untuk dapatkan berakidah ni. Sekali lagi, antara kasih sayang Nabi tu apa? Supaya semua manusia ni akidah betul. La ilaha illallah. Nabi tak faham tak mana. Tang, semua manusia mesti itikad. Makhluk ni semua mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Antara makhluk tu ialah aku. Aku mesti rasa sentiasa aku berhajat kepada Allah Ta'ala. Ha, itu kasih sayang yang kita nak kita dapat. Baik. Satu, bila kita tak dapat, kita nak rasa kasih sayang, nak pergi dapat akidah tu tuan-tuan, kita tak boleh lah diri kita. Kita pun bergantung dengan harap. Apa dia? Aku ni kalau tak ada duit, susah lah aku. Suami mati, susah lah aku. Isteri tak ada, susah lah aku. Rumah kena lelong, susah lah aku. Kita duk rasa yang bagi senang kita siapa? Semua kita rasa makhluk. Harta bagi senang aku, bos bagi senang aku, BN bagi senang aku. Kerajaan bagi senang aku, pangkat bagi senang aku, kereta bagi senang aku, rumah bagi senang aku, isteri bagi senang aku, awek bagi senang aku, majikan bagi senang aku, mas perak bagi senang aku. Lingkup tak? Habis. Dan kita akan jadi hamba dekat dia. Kalau BN bagi senang aku, macam jadi hamba BN. Kasar sikit kan? Nak rasa tu nasib baik ya? Nasib baik. Kalau kita rasa suami lah, tak ada suami susah lah aku. Ha, kita hambakan diri kita betul-betul kat suami. Boleh? Kalau duit lah bagi senang aku. Kita siang malam bagi petang duit lah. Pasal kita duk kata duit bagi senang kat aku. Tak ada duit aku susah. Padahal yang susah kita akhirat esok bukan tak ada duit aku susah. Tak ada Allah dalam hati aku itulah susah. Sebila ada Allah dalam hati kita, dalam kita duk itikad orang salah, tak ada duit pun senang. Maksudnya apa? Allah dia bagi rezeki tak? Ha? Gaduh apa dia bagi rezeki? Senang pasal Allah Ta'ala dia akan bagi. Tunggu je lah. Sabarlah sikit. Dia yang janji. Yakin nak janji dah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada haiwan melata melainkan Allah Ta'ala jamin bagi rezeki. Tak yakin dengan Allah Ta'ala? Yakin dengan Allah Ta'ala bagi rezeki? Kita beranak-beranak dulu dah fikir buat makan tak? Tiba-tiba tek hingga kat mulut. Kita tak mau minum, mak bagi teh, pergi hisap. Kita pun tak sedar kita hisap teh tu. Ingat lah masa tu. Ha. Siapa bagi rezeki masa tu? Tak pernah fikir pun otak bagi kita, kita tak dapat rezeki pun lah. Ada makan minum tak? Orang fikir rezeki untuk kita. Siapa yang atur orang untuk bagi rezeki tu? Allah tak? Kenapa sekarang kita dah kata duit bagi senang kat aku? Mu duit senang, mu tak senang main masjid, mu tak senang main majlis ilmu, mu tak senang nak kat? Nak jumpa tok guru, tak senang nak ingat Allah Ta'ala. Pasal apa? Duk senang pada benda lain. Nah, ni hal kita. Ini Nabi ni, nak sebut kasih sayang dia tu tahu mana?
kasih sayang itu supaya kita semua ni faham la ilaha illallah, supaya kita ni boleh faham kita ni memang yang boleh menunaikan segala hajat kita ni hanya Allah. Ha, tu kasih sayang dia. Pasal dia nak bagi kita faham la ilaha illallah tu. Itu antara intisari mana la ilaha illallah tu. Saya nak sebut satu-satu dengan ilmiah dia panjang, tapi saya nak sebut dengan kasih sayang tu saja cukup. Jadi dia nak minta Allah Ta'ala berikan selawat dan salam ke atas Nabi ini. Nabi yang dengan sebab ni kita dapat Islam, kita dapat Tauhid, kita dapat akidah ke Allah Ta'ala dengan betul. Walaupun kita tak jumpa Nabi. Yang kita dapat pula melalui silsilah tutup guru ahli ulama, awliya Allah, sampai kita melalui silsilah ilmu, dapat kita faham kepada akidah yang macam mana originally Nabi-Nabi dan Rasul ajar pada sahabat. Dapat pure-nya. Oh, itu. Best lah. Memang best. Itulah maksud kita hidup. Nah, itulah inti sari maksud la ilaha illallah yang kita nak ambil. Nah. Baik, siapa dia Nabi ini? Itulah Nabi ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Itu doa dia yang minta maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi selawat dan salam atas dia lagi. Dan dia nak doakan juga kepada sekalian sahabatnya, sahabat Nabi SAW. Siapa ni? Sahabat adalah pendukung pada perjuangan Nabi SAW. Kalau tak ada para sahabat, kita tak dapat Islam. Dan para sahabat pun mulia ada mereka di sisi Allah Ta'ala. Kita dah belajar dulu, antara umat Nabi SAW yang paling mulia ialah generasi sahabat. Mereka ni di Allah yang memberikan pangkat pada mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Okey. Jadi bila Allah Taala pun radhiyallahu anhum wa radu anhu, kita macam mana? Nak kena doa tak kepada sahabat? Satu, kita sebut je sahabat. Sebut je nama sahabat, sifat sahabat, nama orang, nama yang berpangkat sahabat didoakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kita diajar akidah itu dalam tarawih itu. Awalul khalifah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bagus tak sebut tu? Bagus tak radhiyallahu anhu? Ajaran akidah tak? Memang isi kandungan Quran dan hadis tak? Memang suruh kita cinta pada sahabat tak? Satu, ulama susun amalan tu semua memang tepat dengan Quran hadis kan. Satu, tak reti, tak faham, jangan berguru dengan Tok Garu kan. Jangan berguru dengan Tok Google. Tuan tanya Tok Guru betul-betul macam saya sebut tadi apa dia? Tok Guru yang benar-benar kenal Allah Ta'ala, dia hidup, memang hidup mati dia untuk capai redha Allah Ta'ala. Tanya Tok Guru ni. Jangan cari Tok Guru yang semua mudah, kulit babi yang boleh pakai. Babi lah kan. Hari ni tak boleh pakai. Nak cari hatuk guru yang betul-betul nak bagi kita dapat tauhid ni. Baik. Jadi doakan juga selawat dan salam mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada sekalian sahabat. Begitu juga isi rumahnya. Kalau asal pasal Quran, pasal kitab tu, wasahbi wa'id serati. Maksudnya, isi rumah maksudnya ahli bait dia. Antara ahli bait Rasulullah, isi rumah siapa? Isi rumah Rasulullah. Isteri-isteri Rasulullah. Kalau isteri Rasulullah ni ada pangkat Allah Ta'ala beri. Mereka ni digelar sebagai ummahatul mu'minin. Dan pangkat mereka mulia tak? Mulia pasal isteri Rasulullah. Kalau Rasulullah meninggal, istilahnya balu Rasulullah. Janda Rasulullah. Mungkin kasar sikit pasal janda. Balu Rasulullah. Dan mereka ni dapat satu hukum syarak di atas kemuliaan Allah Ta'ala. Apa dia? Tak ada siapa boleh ambil bekas isteri Rasulullah selepas Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah hidup pun ada isteri dia yang diceraikan, tak ada siapa boleh ambil balu Rasulullah. Mereka dapat pangkat ummahatul mu'minin, ibu bagi orang Islam, yang orang Islam tak ada seorang boleh kahwin dengan dia pasal pangkat dia pangkat mak. Cuma pangkat mak dari sudut tak boleh kahwin, tapi aurat kena jaga. Dia ada hukum macam tu. Saja nak cerita sikit pangkat isteri Nabi. Allah Ta'ala bagi pangkat mereka ni ummahatul mu'minin. Dia adalah ibu bagi sekolah mu'min yang kata semua isteri Rasulullah sama ada cerai hidup ataupun cerai mati, tak ada siapa boleh ambil balu dia. Siap. Jadi mulia ada pangkat isteri Rasulullah ni. Kena doakan radhiyallahu taala anhu wa radu anhu dak. Ha. Pasal apa ni? Pasal mereka istilahnya sahabiyah. Maksudnya orang perempuan yang
bersahabat dengan Rasulullah. Bukan sahabat saja, sahabat isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah khidmat dengan Rasulullah dah. Mesti khidmat. Agak-agak isteri Rasulullah khidmat dengan kita, khidmat dengan Rasulullah punya. Kita ada khidmat apa dengan Rasulullah? Selawat pun malah saya lah, tuan-tuan rajin kan. Allah, putih yang kita tuan-tuan. Itulah, jauhnya kita ni, lemahnya kita ni. Begitu juga kata dia untuk doa dengan selawat dan salam ni, dan yang mengikut akan perjalanannya, perjalanan Rasulullah daripada umatnya. Siapa dia ni? Kita duduk dalam majlis malam ni, memang kita nak ikut Nabi tak? Kita nak dapat tauhid tak? Kita nak dapat la ilaha illallah tak? Ni dah khatam kitab, tamat kan ni? Nanti nak mengaji tauhid lagi tak? Pasal apa? Sentiasa jadidu iman aku. Kena refresh kita punya iman ni, tauhid kita dengan Allah Ta'ala, supaya kita makin kenal Allah Ta'ala. Makin khatam kitab, makin kenal, makin kenal, makin kuat, makin faham kita dengan Allah Ta'ala, makin faham kita dengan Rasulullah, makin faham kita la ilaha illallah, makin kuat pergantungan hati kita dengan Allah Ta'ala. Ha. Jadi kita yang duduk dalam majlis ini insyaAllah termasuk dalam doa dia tak? Alhamdulillah. Jadi dengan apa kita baca tu, selesailah kalau ikut kitab kita ni. Semuanya ada 144 baik syair. Jadi alhamdulillah kita dah selesai dengan dia. Kalau tengok tempoh tu 4 tahun apa? Ha? 5. 2011. 2011 sampai 2016. 5 tahun kan. Terbaik ni. Kalau 30 juzuk jelah. Mampu eh. Macam mana pun, walaupun setebal ni, ni kandungan Quran lah, kandungan hadis lah. Yang ni berjasanya alim ulama' dulu, walaupun kita tak mengaji Quran 30 juzuk, Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i, tak pernah belajar pun bab akidah, tapi semua intisari tu ada dalam kitab ni. Antaranya yang saya sebut tadi, la ilaha illallah, nak rasa kita ni pergantungan harapan kita Allah sajalah yang boleh tunai hajat kita, hak lain tak boleh. Itu antara intisari Al-Quran hadis. Kalau kita nak pergi belajar semua 30 juzuk dengan hadis-hadis semua macam mana? Mampus dulu, tak ada nak khatam. Tapi apa? Semua Quran dan hadis terimpun dalam ni. Berjasa ada ulama dulu tu, best lah ngaji tauhid, best. Pasal rumusan daripada seluruh ilmu yang ada dalam Islam, kita belajar ilmu ni maksudnya kita telah belajar diri Quran dan hadis keseluruhannya. Dan semua tu terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Pasal itu sajalah untuk kita baca malam ni, dan tamat pun sebelum nak tutup sikit dengan doa apa. Soal kalau ada nisbah kita sebut tadi, sikit harapan, isi kitab yang saya duk syarah tadi tentang keterangan itu, yang masuk keterangan itu, yang nak ambil faham sikit, kata ilah ni marabuka tu, kena faham. Dia bukan hafalan, dia bukan sekadar untuk ingatan, tapi dia nak sampai rasa dalam hati yang kita realisasikan dia, sampai hati kita memang rasa pergantungan harap kita sungguh hanya pada Allah Ta'ala, tiada selain pada Allah Ta'ala. Yang istilahnya, yang kita ni boleh berhajat dan boleh menunaikan hajat kita hanya Allah Ta'ala. Dia satu, the one and only, nobody else. Itu antara hujah keterangan yang saya panjangkan tadi, marah buka apa seumpama tu. Mudah-mudahan bila-bila saja hidup ataupun mati, kita di atas akidah la ilaha illallah dengan akidah yang betul, insyaAllah. Soal kalau ini tak ada tu, insyaAllah kita katakan kitab ni dengan kita baca Fatihah sama sekali, hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh muslimin muslimat, khasnya pengarang kitab kita ni Ibrahim Al-Laqani, yang kita pakai kitab dia. Itu juga kita hadiahkan juga pada penterjemah yang tolong terjemahkan kita dengan ada tulisan Jawi. Begitu juga kepada kitab yang kita baca kemudian ni, dah di Rumi kan. Ini salah seorang sahabat saya yang ada di Melaka, umur pun lebih kurang macam saya juga, tapi dia rajin tukar besi Jawi ke Rumi untuk membantu orang yang buta Jawi. Jadi kita hadiahkan juga untuk dia
Dan harapan kita dengan kita khatamkan kitab ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah dan diberikan kita akidah yang mantap, tepat macam mana akidah Al-Sunnah wal Jamaah, dan dijadikan kita pula sentiasa ada hemah yang tinggi untuk terus belajar dan mengenali Allah Ta'ala dan faham Allah Ta'ala. Dan memang kita sebelum mati ni memang dapat makrifat Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala. Bukan saja kita dapat, tapi isteri kita dapat, anak kita dapat. Yang mana kita dapat faham ni, bukan saja kita dapat tauhid, tapi kita boleh cerita tauhid yang kita dapat ni kepada isteri dan anak-anak kita, insyaAllah. Dan harapan kita juga dengan Fatihah kita baca ni, mudahan panjang umur dan kita nanti untuk mula pula kitab baru dan boleh khatam pula kitab yang baru kita nak baca tu nanti untuk kita dapat pemantapan tauhid tersebut, insyaAllah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimat khususan bi ruh Syekh Musannif Ibrahim Al-Qani wa ila mutarjim wa ila ناقل من الجاوي إلى إلى رومي وعلى هذه النية شغل الله لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.